makan ikan asin ini keingat nenek yang di sana itu ya. Dia suka banget makan ikan asin ini. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau nyobain ini ya. Aku dapat ulekan baru dari Indonesia yang udah beberapa kali aku makan ya, aku pakai makan, dan di video kali ini aku mau coba ulek sambal, teman-teman. Enak banget ya. Ini terbuat dari kayu ya, ini juga terbuat dari kayu. Oke, teman-teman, sekarang kita bikin sambal. Garam dulu sedikit aja karena ada terasinya. Ya buat aduh. Nah, sekarang kita udah kasih garam. Nah, ini kita udah goreng juga, kita masukin. Terus kita ulek-ulek dulu. Wah, jadi ini baru selama datang dari Indonesia aku baru gunakan, teman-teman. Jadi ini aku mau coba enak apa enggaknya. Ini kayu, ulekan kayu. Iya, lumayan bagus ya. Ini kayunya kayu yang agak kasar, jadi untuk dipakai nyobek ngeneki bagus, terus agak luas. Cuman cabai Hongkong itu tebel ya, kasar. Jadi kalau diulek, nah kan dia cuma jadi di beda lembok Indonesia. Kalau kita udah goreng kayak gini pas terus tinggal ini mah kudu butuh tenaga buat menggerusnya. Ini kayak lobok plastik ini. Susah banget diulek. Gak tahu mereka ini menanam lobok-lobok apa ini. Jangan-jangan lomboknya ini bibitnya dari plastik. Terus kita kasih terasinya, teman-teman. Ini baru makannya jos banget ini. Nah, aku nggak pakai tomat, nggak punya tomat guys, jadi nyambel seadanya. Mantap banget ini. Saya pakai telur dadar enaknya. Aku sudah kemecer ini, enak banget. Allah, udangnya terasinya itu asli terasi dari Indonesia ini. Oke lah, teman-teman, nanti kita siram minyak sedikit biar ada basahnya. Oke lah, teman-teman, kita makan. Wih, mantap banget ini. Ini apa namanya, ulekannya ternyata ya, dari Indonesia ternyata bagus banget dipakai ulek. Cuman ya, karena cabenya berhubung kayak karet, jadi agak ditekan dulu. Jadi kalau di Hongkong itu ya, teman-teman, ikan asin itu di steam. Ikan asin ini di steam karena kalau digoreng itu dia pecah-pecah ya, terhambur, terus kurangnya bagus lah. Jadi harusnya di steam kayak gini. Aku udah kemecer banget. Kita makan, semangat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Walaupun nggak pakai apa namanya tomat sambal terasinya, tapi wis mantap banget. Mantap. Ini ikan asinnya ini asin banget, jadi kita makan sedikit-sedikit aja.
makan ikan asin ini keingat nenek yang di sana itu ya. Dia suka banget makan ikan asin ini. Yang makan di jimi-jimi. Cocoknya sambalku ini ya, sambal terasi yang nggak pakai tomat itu cocoknya dengan ikan apa telur goreng, mantap. Habis menang ikan asin ini bisa kita makan beberapa kali karena asin banget. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.